Halo teman-teman semua, sahabat antusias, fotografer, dan videografer dimanapun kalian berada. Pada video kali ini aku akan sharing tentang pembuatan BTS atau behind the scene cover dari lagu Latih yang aku lakukan bersama Augenta. So without further ado, yuk kita lihat BTS-nya. Oke, teman-teman, kita mau mulai pembuatan cover lagu keempat Latih. Oke, kita ada di studio, Genta juga udah mau siap-siap. Halo, guys. Jangan lupa dan ya. Jangan lupa apa? Ditonton ya ntar kalau udah jadi cover videonya. Harus Latih. Ditonton ya. Harus, ini keren banget. Latih, oke. Okay? Nanti kita cari judul yang keywordnya enak, oke. Okay? Supaya langsung di atas videonya. Stay tuned. Oke. Okay. Dan ini lightingnya, teman-teman, aku pakai lighting 1 LED dari atas langsung direct ke bawah, langsung dari ke bawah jam 6 untuk ngehit bagian bawah kursi. Jadi nanti Genta bakal duduk di sini. Wait for the result ya. Can't wait. Nah, teman-teman, untuk pengambilan yang pertama itu adalah kameranya frontal dari depan. Di sini aku memakai Fujifilm XE3. Kalian bisa lihat lighting di atas. Aku hanya memakai satu lighting dari atas untuk menimbulkan atau menampilkan kesan horor dan dramatis dari videonya. Aku juga memakai shutter speed 1/60 dan ISO 500 dengan bukaan 1,2 di lensa 50mm. Asik banget. Jadi ini adalah scene pertama atau angle yang pertama yang aku ambil hampir di semua lagu. Yang pasti satu lagu. Jadi ini adalah main scene atau main angle dari cover Latih. Aku pakai Classic Chrome film simulation-nya. Dan di pengambilan kedua ini, aku minta Genta untuk sedikit melepas bajunya dan juga bermain dengan gestures atau tangan. Karena tadi sebelumnya kita hanya bermain dengan facial expression, kali ini kita akan tambahkan gesture di bagian cover Latih, terutama yang nembang. Oke, jadi teman-teman, tadi udah ambil pose yang pertama. Ini adalah pose yang kedua. Genta, aku minta menghadap ke sebelah kanan untuk mendapatkan dimensi yang beda dari wajahnya. Di situ kameranya, semua lampu harus mati supaya light-nya itu nggak nyampur. Kali ini dengan set yang berbeda, kita bakal zoom hanya ke tangannya Genta. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi fokusnya adalah di tangannya Genta. Lebih patah lagi kan? Wasik.
Okay, ini adalah bagian yang kedua, di mana Genta pakai baju yang berbeda. Jadi bagian ini kita masukin pada saat bagian yang lagu latihan nembang. Bakal kita black and white, teman-teman. Tapi aku nggak black and white langsung dari kamera, karena nanti bisa diedit di software aja, di post processing. Jadi kita ambil komposisi half face atau setengah wajah untuk melengkapi kostum yang pertama. Banyak dongak ya. Udah gak sabar diedit. Di sini kita semprotin vape, teman-teman, supaya mendapatkan efek smoke buat bagian yang nembang. Asapnya kurang banyak ya ini. Lagi yang banyak, terus goyangnya lebih error. Okay, good. Okay. Dan ini another scene di mana kita bermain sama smoke dan tangan. Ghost hands. Oke, teman-teman, segitu dulu aja video dari behind the scene pembuatan cover Lati. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like. Oke, jika kalian ada komen, ada input atau feedback, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Oke, di next video, aku akan bicara tentang bagaimana caraku mengedit video Lati ini. Oke, see you next time, friends.